Iping, danang uling. Kuping, nagiping, ini lagi ya. Kembas, iras, itu biasa. Kuping, nagiping, ragam aksinya. Kau disenangi, siapa jua. Kuping, nagiping, selamanya. Betul, betul, betul. Alkisah Hari Raya. Bahagian satu. Mana budak-budak ni tak balik lagi? Mesti sibuk main. Kejap lagi baliklah tu. Assalamualaikum. Ha, dah balik pun. Kak, buka pintu. Kak, cepatlah. Tak nak. Korang duduk kat luar. Balik lambat lagi. Padan muka. Apa ni, Rose? Buka cepat. Nah, makanan untuk sahur. Jangan lupa masuk peti ais. Nanti basi. Macam hari tu. Ingat. Kenapa lambat balik? Kita orang tolong atur kemas-kemas. Lagipun kan lupa, kita orang semain penuh tadi. 20 rakaat terawih, 3 rakaat witir. Hebat kan? Hebat kan? Yelah tu. Entah-entah tak semayang. Ini apa hal pula pakai kain? Mana seluar? Oh, dalam ni. Seluar dah kotor, kena selut. Tolong basuh ya. Amboi. Nah. Macam mana boleh kena selut? Ha-ha. Akak dengan opa jalan elok je. Tak ada pun selut. Korang ikut jalan mana? Kita orang ikut jalan jauh. Yang ada pokok kelapa condong tu. Kat situ lah kena selut. Sebab kita orang terkejut. Dengar bunyi. Rose. Macam tu lah Ipun jadi tadi. Dia takut hantu. Kau pun sama. Apa nak takut? Bulan Ramadan mana ada hantu jembalang? Semua dah kena ikat. Yang jadi hantu tu korang. Bukan kita orang. Akak. Wanginya punak. Ros. Atuk. Atuk nak ke mana? Surau. Nak ikut? Tak nak. Kita orang nak pergi main. Kalau main tu, jangan lupa waktu sembahyang. Sembahyang tu wajib. Sembahyang wajib? Apa tu? Yang kau sembahyang 5 kali sehari itulah. Oh, itu sembahyang 5 waktu. Subuh, Zuhur, apa lagi Upin? Iskongi, itu pun tak ingat. Asar, Maghrib, Isyak. Pandai. Sembahyang 5 waktu tu, itulah sembahyang wajib. Jadi, sembahyang yang lain tu apa? Itu semua sembahyang sunat. Bersunat itu tahulah. Tapi sembahyang sunat. Sembahyang sunat tu tak buat tak apa. Tapi kalau dibuat, dapat pahala. Sembahyang wajib pula kena buat. Kalau tak buat, berdosa. Faham? Dah lambat. Ini semua korang punya pasal. Awak, tumpang-tumpang. Atuk, gantikan. Ambil aje lah. Terima kasih, Atuk. Huh?
tak baik buat macam tu. Adik-adik kau tu kan puasa. Siapa suruh diorang tengok? Hai, dah. Upin, Ipin, siap cepat. Lepas tu pergi mengaji. Opa, hari ni panaslah. Boleh ponting? Dengar sini. Bulan Ramadan datang setahun sekali je. Masa ni lah orang berlumba-lumba nak buat amal ibadat banyak-banyak. Mereka sembahyang, mengaji. Sebab pahalanya berganda-ganda. Jadi jangan persia-siakan. Dengar tu. Cepat siap. Kau tu purus. Kalau tak puasa, jangan tunjuk-tunjuk sangat. Kesian diorang. Nak ke mana tu? Mari sini. Kisah Hari Raya Bahagian 2. Rezeki, jangan ditolak. Ha. Nah. Kain hijau untuk baju kurung opah. Yang dua lagi tu untuk baju Melayu Pipin. Cantik kain kau. Untuk kau tak ada. Cantiklah. Kau
apa tahu? Beli. Kau beli? Mahal tu. Kena kutip zakat. Kan dah nak raya, nak ikut marilah. Boleh juga. Tukar baju dulu. Jumpa di surau nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, ingat nak naik motor. Brum brum. Amin. Amin. Ni resit dan duit baki. Terima kasih. Pak Cik. Ha? Duit ni saya sedekah pada Pak Cik. Halal. Ya? Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama. Pergi dulu ya. Ha, ya. Sila. Nah, puan korang. Eh, tak apa tu. Kita orang ikhlas. Nak ke tak nak? Nak. Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Alkisah Hari Raya. Bahagian 3. Dah cukup ni. Bolehlah kita beli. Beli apa? Adalah rahsia. Banyaknya. Mana dapat? Atuk bagi. Sebab kita orang selalu tolong dia. Apa kan apa? Tak apa. Rezeki jangan ditolak. Ipin, mari bagi duit ni pada akak. Mari. Baik. Ya, ya. Opa, ini ketupat apa? Ketupat bawang. Ini? Ketupat palas. Yang ini? Entah. Ketupat tak jadi. Akak buat. Pergilah main jauh-jauh. Kacau je. Dah sampai. Pergi. Kenapa dengan akak? Kejap-kejap. Untuk Ros. Ini saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Opa, pandang sini. Hai, Ros. Tak siap-siap ke lagi? Kejap. Lama betul. Penat kita menunggu. Mestilah lama. Akak tengah melawa tu. Apa gelak-gelak?
Ish. Dah siap dah. Hai, kenapa tak pakai baju baru yang mahal tu? Belum nak pakai lagi, Opa. Tak muatlah tu. Ish, diamlah. Nanti kau minta maaf, akan tak nak maafkan. Ya ke tak muat? Bukan tak muat. Baju tu kecil. Badan muka. Itulah. Patutnya tempah je dengan Saleh. Tengok baju Opa. Cantik je jahit. Muat je. Cantik, cantik, cantik. Opa pakai apa pun cantik. Cucu Opa pun comel. Meh, ambil gambar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Selamat Hari Raya, Pa. Selamat Hari Raya. Masuk, masuk. Selamat Hari Raya. Hai, Saleh pun ada. Ada. Mari makan. Yeay, makan. Aku nak semua. Petang nanti kita tengok wayang nak. Abang belanja. Buku berapa dah ni? Dah lambat. Apa dia orang buat ni? Air? Kata nak tengok wayang. Tak pergi lagi ke? Nak pergilah ni. Tunggu Upin dengan Ipin. Lambat betul. Apa dia orang Upin? Buat ni? Ipin, cepat. Kawan-kawan dah tunggu. Ya. Yeah. Hai. Maaf lambat. Jom kita pergi. Bergaya. Wah, saya suka, saya suka. Ada saya. Aku pun nak. Mesti suruh Daddy beli ni. Cepatlah yuk. Nanti Abang Saleh nunggu loh. Ayo, Mimi. Jomlah cepat. Thank you.
seronoknya main. Tak reti nak balik. Tak nampak dah nak gelap ni. Kejap, kak, kejap. Nak balik, nak balik. Tunggu. Nak balik ke? Aku tak main lagi. Nak naik basikal? Nak naik je. Tak boleh. Esok main lagi. Tak nak. Esok puasa. Nak pergi bazar Ramadan. Ipin, Ipin! Jangan lupa malam ni! Banyaknya makanan! Betul-betul-betul! Sedaplah! Makan cepat! Boleh pergi terawih dengan opah. Cakaplah! Apa? Ish, kau ni... Takkan tak ingat? Ha, apa bisik-bisik tu? Opa, malam ni terawih. Oh, kita orang tak nak pergi dengan opa. Habis tu, nak pergi dengan siapa? Dengan kawan-kawan. Isan, Rizi, Jaji, Nini. Kau ni. Ha, nampak sangat nak pergi main. Bukan pergi terawih. Bukan. Kita orang nak pergi dengan Isan, Fizi, Mail je. Tak boleh. Alah, Kak ni. Kita orang tak punya opah. Boleh opah, boleh lah. Malam ni je. Boleh ke opah? Boleh opah, boleh lah. Yelah, tapi janji mesti pergi. Yeay! Bagus, nanti lambat. Baik, Opa. Kita main, ya? Yeay! Main sekaranglah! Tapi... Tak apa. Hari ni tak ada murid. Tak rugi pun. Mari. Esok murid ada yang goreng. Cuma aku buatkan. Itu kalau tak rata rugi. Sedangnya. Ayam goreng? Cap-cap. Mana ada? Ayah pergilah. Penyekut je. Mail, api. Thank you.
Bahagian dua. Upin kata tak payah pergi. Upin ikut je. Upin pula. Dia bersama seronok main. Itu tak penting. Yang penting, kenapa tak pergi sembahyang? Dah janji kan? Kan? Jadi kenapa tak pergi? Isan tu. Ajak dah itu. Jangan nak salahkan orang. Tak baik. Apa-apa pun salahkan diri sendiri. Ingat, kita kena utamakan sembahyang sebelum hal-hal lain. Nak main ke, nak makan ke, kemudian. Faham? Faham, Opa. Besok, pastikan pergi terawih. Dengan kawan-kawannya, Opa. Boleh, kan? Tak boleh! Okey. Sini lah, Uncle. Ini basikal lah. Sudah tua. Kena ganti balung. Betul. Apa nak kau duduk? Baiklah. Mali, tolong Uncle. Banyaknya kelapa. Air kelapa sedap juga. Kena hormat kawan yang puasa. Okey, Uncle pergi dulu. Bye-bye. Bye, Uncle. Banyak, Tuan. Malam ni kita ke surau naik basikal, nak? Boleh juga. Nak. Seronoknya. Akak tak bagi pergi dengan kawan-kawan. Ingat. Betul. Alah, tak seronoklah korang tak ada.
dengan Opa. Mesti boleh punya. Betul tu. Takde. Suruh naik basikal. Dengan kawan-kawan. Boleh? Yeay! Boleh, boleh. Jom. Eloklah sangat. Mari kita pergi terawih sama-sama. Tapi, kita orang nak pergi sendiri dalam basikal. Boleh, Opa. Boleh, Opa. Pergilah. Tapi, jangan melencong ke tempat lain. Kita pergi terawih semata-mata kerana iman dan mengharapkan ganjaran dan keredaan dari Allah, maka diampuni dosa yang lampau. Yelah, itu ni aku nombor satu. Nombor dua baru murid. Aku pun, aku pun. Yelah tu. Yeah.
Jomlah. Eh. Kotor-kotor ni macam mana nak sembahyang? Nak sembahyang, diri, pakaian, tempat, semua kena bersih. Ha. Dah tak boleh sembahyang. Makan je lah. Lapar. Tak sembahyang, tak boleh makan. Jadi macam mana ni? Mari ikut Atuk. Baik, Tu. Nasib baik terjatuh. Kalau tidak... Amboi, konoknya. Atuk, terima kasih bagikan pelikat. Sedap pakai. Sama-sama. Bawa balik basuh. Esok bagi balik ke Atuk. Alah, kena bagi balik ke? Nak pergi mana tu? Nak pergi main. Ish, itu je lah yang kau orang tahu. Mari, tolong kemas. Tak ada tapi-tapi. Cepat. Lepas tu boleh balik sama-sama. Korang bawa balik je lah. Yeay! Terima kasih, Atuk! Anaklah ayam, anak ayam turun 10. Mati seekor, mati seekor. Apa ni? Aduh! Wah, betul. Habis baju aku. Nah, makanlah puas-puas. Lepas ni, cari makan sendiri. Atuk! Aku lepas mandi, dah kena tukar baju. Atuk, tak dengar ke kita orang panggil? Dengar. Apa hal? Comelnya. Aku
Lepaskan anak ayam tu. Mati nanti. Kejarlah. Ish, korang ni. Ayam memang macam tu. Bertelur sebiji, iyong sekampung. Dah, mari tolong Atok. Baik kau bawa. Kalau tak, tak makanlah ayam ni. Eh, jangan tu. Saya nak ayam gemuk-gemuk. Boleh jual mahal sikit. Eh, janganlah. Jual RM2 je. Baru betul main. Yelah. Aku pergi dulu. Banyak lagi nak hantar ni. Jangan lambat. Jumpa kadang-kadang nanti nak lawan pula. Itulah. Padan muka dia. Eh, Atuk. Apa lagi? Atuk, ayam tadi ada bertelur lagi. Oh, dah bertelur lah tu. Jangan kacau telur-telur tu. Biarkan ibu ayam tu mengeram mengaman. Rugi lagi. Bye.
yang masuk. 7, 8, 9, 10. Atuk, kesiannya anak ayam tinggal 9. Macam mana ni tu? Biarkan. Mati seekor, mati seekor, tinggal 9. Kesian anak ayam. Manalah dia? Tak apa. Atuk ada banyak lagi. Kau dengar tak? Dengar. Kesiannya. Macam mana ni? Hari dah nak hujan. Kalau biarkan, nanti anak ayam tenggelam. Kita kena selamatkan anak ayam itu. Ipin, kau turun. Ha? Aku pegang kau. Mana boleh? Kau kan abang, kaulah turun. Sebab aku abanglah, aku suruh kau turun. Cepatlah, Ipin, cepatlah. Kesian anak ayam tu. Tak nak. Kasihan. Pergi hantar balik pada ibunya. Tahu kat mana? Tahu? Kat rumah tu. Tapi kita orang nak bela. Boleh? Tak boleh. Pergi hantar balik. Yelah. Musang? Apa? Apa lagi? Atuk, anak ayam Atuk dah balik. Manalah Atuk tahu? Kita orang tahu. Jeng, jeng, jeng. Ini dia dah jumpa. Dah pergi masuk ke dalam keban. Atuk tak kisah pun.
Comel kan? Ah! Macam kau. Dah cakap jangan kacau. Nak kacau juga. Degil. Ada orang nak beli ayam. Ayam kampung asli pula tu. Tak nak yang kacau. Huh? Ayam kacau? Bukan. Ayam kacuk. Kau tahu apa bezanya ayam asli dengan ayam kacuk? Tak tahu dan tak nak tahu. Yang Ipin tahu. Ayam goreng sedap dimakan. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Yalah nyam, nyam 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 nyam. Atuk, esok boleh ke telur-telur tu jadi anak ayam? Haa, kita orang tak sabar nak tengok telur tu jadi anak ayam. Eh, lama lagi. Berapa lama tu? Tunggu je lah. Makan, makan. Atuk. Oh, Atuk. Kita orang nak tengok ayam. Tengoklah. Saya Jorjen Singh hebat. Number one. Marvelous. Marvelous.
Kuat. Mantap. Nombor 1. Ayo, Rembo. Jangan. Itu selipar saya. Rembo. Oh, Rembo. Bagi balik. Gulungkan selipar saya, Rembo. Pin, dah lama kita tak tengok telur-telur ayam kat rumah tu. Mari kita pergi tengok. Jom. Korang nak ikut? Tak nak lah. Telur ayam je. Ya lah. Tak nak sudah. Kita orang pergi dulu. Bye. Tengok tu, tengok. Mana telurnya? Ayam tu duduk atas telur. Tak pecah apa? Bising lah kau, Fizi. Kau nak buat apa? Adik! Sakitnya. Selalu tak ada macam ni. Karangnya! Anak ayam! Comelnya! Yalah! Kenapa Memeh tu menangis? Kena patuk dengan ayam. Ish. Itu pun nak menangis. Hah? Memanglah tu. Sakit. Kalau Fizi pun nangis. Alah, engkau semua pun nangis. Ayam kalau dah ada anak, jangan dikacau. Alamatnya kena patuklah. Kenapa? Sebab ayam tu sayangkan anaknya. Betul. Huh? Memeh, tengok ni. Huh?